Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidz, asatidzah, para sesepuh, binisepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara Walimatul Arush pernikahan. Mugia-mugia saged membina keluarga Kang Sakinah. Amin ya rabbal alamin. Kula lan panjenengan sami sedaya Kang Samia hadir puniki uga, mugia-mugia keparingan nikmat rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah kang paling dawa. Ibadah kang paling suwe inggih punika nikah. Karena wong sembahyang paling rong menit telung menit. Wong puasa paling mung sebulan. Lunga kaji mangkat singkene sampai tekang balik maning patang puluh dina. Tapi bakal wong nikah mulai ijab kabul. Mulai kabil tu nikah hawa tazwijaha bidzalik. Maka mulai detik kuen KB yang dilakukan oleh kedua mempelai itu adalah semua menjadi ibadah. Sedodok barengnya, seguyonane, semangane, seciwit-ciwitane, seturu barengnya kuenku ibadah KB. Jadi ibadah kang paling dawa inggih punika pernikah. Pernikahan maka bagus-bagus ya pernikahan nalika nekula lan panjenengan sami ngelaksanakan pernikahan supaya dadi keluarga kang sakinah. Ya apa aja kang dasare inggi puniko dasaraken kula lan panjenengan sami nikah itu belajar ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Ngibadae lanang ing lakine, ngibadae lanang ning wado. Wadone ketika kula lan panjenengan sami meniatkan segala sesuatunya itu untuk ibadah, itulah tujuan kehidupan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasane Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken jin, nyiptakaken manusia inggih punika kanggo ngibadah ning Gusti Allah. Dadi nalikane kula lan panjenengan sami iku jalanakan ibadah maring Allah Subhanahu wa taala, maka ajailok ngarep-ngarep bayaran sing sejene Gusti Allah. Dadi nek uripe sesak bae dugal bae, kenapa? Karena ngarep-ngarep bayaran sing sejene Gusti Allah. Masih ngarep-ngarep baguse tangga, masih ngarep-ngarep ya kan lomane wong wong sugi, kadang-kadang kenyataannya ki embusi wong sugi sing medit, embusi sing melarate, sing arep-arep. Iya, dadi ini wong sugi dituduh medit, kenapa? Karena sampeyane ngarep-ngarep dipahi ning wong sugi. Bakal sing orang ngarep-ngarep ngarani medit beli beli, dadi ini ngarani kajikun medit yang dikane ngarep-ngarep dipahi.
Jadi sebenarnya mah wong sugih sing medit apa sing larate sing arep-arep dipai. Iya, jadi aja gampang ngarani wong sejen iku medit, yang kadang-kadang medit ya kan gara-gara kitane ngarep sing manusa paling oleh iku sesek baik. Iya jare kitane baik ora gawe cimplo dikirimi tanggamu pengora. Ya maksa bae ana sing mancing sira bajumur anake kitane akeh ngirime mung loro aja ora. Iya ora ya. Lah ya iya semono wis dikirimi kah masih angger mucap-mucap makan undak sing ora dikirimi ya tambah ngancil. Makane kula lan panjenengan sami dalam pernikahan itu adalah mempersatukan. Makane nikah dalam bahasa lainnya itu disebut juga dengan kawin. Do kawin aja kasar njare sapan mung saking ora ngerti. Bakal kawinan ku jekang satuan. Sok, sing aran kawin ku asale bahasa endi? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Iku kata kawin ki asal yang sing bahasa Jawa apa sing bahasa Indonesia apa sing bahasa Arab? Kien ki asale ki sing bahasa Arab. Kawin-kawin ku bahasa di Jakarta bahasa Arab kawana yukawinu takwinan. Maknanya apa aja kan kawin? Kawana yukawinu takwinan maknanya nyusun. Kawin hadihil jumlah, susunlah kata-kata di bawah ini kan mengkondon bakal ning madrasah kah ujian kawin hadhil jumlah susun jumlah ini susun kata-kata ini berarti kawana yukawinu takwinan atau kawinan adalah menyusun tatanan kehidupan dari keluarga kang maune beda wong sejen dulalen kenal baik gak beli tapi begitu anak ijab kabul tersusun kan besane kita kian besane kita kan mantune kita kian mantune kita kian anake kita kan juga dadi anake kita. Kapan itu terjadi? Setelah anane ijab kabul. Dadi ya disusun termasuk onene gawe anake kudu disusun siapa ngesor siapa ndhuwur kok. Ya arane kan kawin kan. Ya begitu sudah ijab kabul, iya kan? Ya ketika naibe ngucapakan kan qulna a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iya kan? Terus diucapakan, iya kan? Kongkon apa? Kongkon ngucapakan ijab kabul, saya nikahkan, saya kawinkan, iya kan? Saudara Novi kepadamu saudara Riko dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Riko ngucap terima kula ngonkonon kopil tuh, iya kan, atau dengan bahasa yang lainnya. Mulai saat itu ya sudah tersusun dan sinopi adalah sah dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah miliknya Riko. Jare bahasa Indonesia mah dari Sabang sampai Maroke ning tengah sing enak hutan Kalimantan. Bener beli sih kita ngomong iya Sabang sampai Maroke bahkan yang tengah kan alas Kalimantan kunku. Iya kunku ya, jadi semuanya halal dan akan dijadikan sebagai nilai ibadah. Makanya untuk membina keluarga yang sakinah syarat dasare apa aja kang? Niatana kanggo ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena demene lanang ning sing wadon itu adalah nikmat kang nomor siji. Karena sepira manusa hebate, sepira gagae, sepira gantenge, sepira sugihe, tapi bakat durung duwe rabi masih dlangap dlongop. Sepira ya sepira hebat yang Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan maring Allah subhanahu wa ta'ala kongkon meneng ning suarga dan apa bae sing ana ning suarga cek ngosirah kabeh ya umai bagus ya kan kapale ya kendaraane buah-buahane seluruh apa yang ada di surga iku kanggo Nabi Adam. Tapi ya ternyata Nabi Adam masih dilangat dulu ngop masih gulati patur masa kita urip kaya kenen baik ya kan Nabi Adam dipai segala-gala di suarga masih kelangan
Ya lah makane sok bae sepira manusa hebate ning alam dunya sawaya ambah umahe bagus, mobile ana, jabatane dhuwur, tapi beli duwe rabi. Ya wis kari titenan bae, oke, ter celangap celungup. Iya kan? Iya tadi ya kan. Jadi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya dirimu dengan pasangan di dalam kehidupan. Begitu bertemu, apa niate? Inggih punika ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah inggih punika sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan generasi kang keparek kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena uripe kula lan panjenengan sami ning alam dunia kang paling penting inggih punika ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejene kuwon ya kan ora penting. Ini dadine jagat ruwet ki nganggep kabeh ki penting, duit penting, jabatan penting, kenal bupati penting, kenal polisi penting, semua dianggap penting. Akhirnya urip dadine ruwet karepe dhewe. Kenapa? Karena menganggap semuanya penting. Padahal kang paling penting ing dalam uripe kula lan panjenengan sami inggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu, maka nikah itu diniatakan awalnya kelawan ibadah, membina keluarga sakinah. Tanpa niatan ibadah akan susah menciptakan kesakinahan di dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena masih mengharapkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niatnya ibadah, semuanya akan jadi adem, semuanya akan jadi ayem, semuanya akan jadi tentrem. Wong sing wadon ya kan kongkon bakti ning laki, kin ki perintahe Gusti Allah apa perintahe kuwo? Perintahe Gusti. Nah, bakas sing ngongkon Gusti Allah berarti sing nyadat. Halo. Bakas sing ngongkon Gusti Allah berarti sing nyadat Gusti Allah, sing bayar Gusti Allah. Dadi ana urusan beli karo makhluk. Ana urusan beli. Langka. Mung karena kita nih orang ngarep-ngarep balasan sing Gusti Allah, konon ora. Iya, yang kita nih bisa dewek apa-apa gak? Wis orang ngaku ning Gusti Allah ku. Masa aja kan sok wae titenan manusia zaman sekian. Nah, ana wong sugi. Nah, ngapa dika bisa sugi? Ngomongnya apa? Ya kita nih wekel mukayane, solot mong sawah. Baik, iya kan? Iya, Gusti Allah ya ana beli. Langka wong zaman sekian mah. Serok titenan. Iya kan? Takon ku wo, kenapa wo bisa datiku? Wow, ya karena kita tim suksesi akeh, modalnya baik, gede, beli ngaku sing dadekaken Gusti Allah. Tuktil mulka man tasya wa tanzi'u miman tasya, sing dadekaken ya Gusti. Loh, ya bagian Gusti Allah gak cek ngari tim suksesnya padi jelekenak bae mangsa dadi ya tuh dadi sing hebat ki tim sukses apa Gusti Allah. Ya jining zaman akhir kan jarang wong sing ngaku kiyen aulia Gusti Allah. Sing lanange duwe rabi ayu takona sira rabine ayu mekonon kawiti pirit 40 dina jere ngakalane. Iya mangan cengkaruk sakane gara rabine kita ayu. Semua orang ketika dipertanyakan dalam kehidupan mayoritasnya jawab oliye dewek Gusti Allah. Ilah ya makane uripe ruwet. Ya kenapa? Ya karena perangsane oliye kita dewek. Padahal sing bagi rezeki di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami inggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika beli ngakui mari Allah Subhanahu wa ta'ala uripe tugal bae nafsu bae tim suksesnya kubu sing malang melintang apa ngomongnya lamun laka kita kubukin mangsa dadia bagian modalnya pirang-pirang kita sing ngandang bitingnya kubukin tak kontroli bae enggal nggal dina. Akhirnya mengaku dirinya yang mensukseskan kubo. Sok tonton begitu bocah kino ada tidak ada kenapa apa pasti musuhi kubo. Serok dalam. Ya kenapa? Karena perangsane sing dadekaken awake
dewek. Tapi kalau berjuangnya kula lan panjenengan sami itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya begitu tadi. Ya kersane Gusti Allah. Begitu kita ora didadek kenapa-apa, yang kita meniate gemban bantu kabeh amalan bakal dicatat maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan seorang istri bakti karo lakine, bahkan masih ngarepakan kebaikan yang lakine, masih sesek weteng. Lah ya iya, karena kita ngarepe bayaran sing laki, ora ilok ngarep-arep bayaran sing Gusti Allah. Begitu kita dadi wong wadon, tugasnya kongkon bakti ning laki, sing ngongkon Gusti Allah. Ya wis karim bakti apa yang kok dibayar ning Gusti Allah, kita kan beli ngarep-arep bayaran kebaikane laki, akhirnya kan sesek. Begitu digawe kakan wedang, wedangnya beli dinung dugal beli mesti pakai laki lah, kita pegel-pegel gawe wedang orang di mek-mek kacan benar? Akhirnya digawe wedang, wedangnya beli dinung pikiran beli pikiran dugal maning orang dipagawe kakan panganan, panganan orang di mek-mek kacan, nafsu beli nafsu, iya kan waya turung geli bagaimana, mengkel beli. Nah bakal urip kaya konon geli setruk wah. Ya kenapa? Karena masih mengharapkan kebaikan dari makhluk, dari suami. Tapi sok si kita bakti ning laki karena perintahe Gusti Allah. Wong lanang keteka kita kudu ngormati dasare perintahe Gusti Allah. Gawe kaken wedang, iya kan? Aja wedange beli tinung, ya aja dipikiri kari tinung dewek begama sitoyan. Enak beli makononku. Enak beli, nah sampiannya makanan beli lah ya iya sesek baik sakane gak lah ya iya tugasnya kita wong wadon ngormati wong lanang iya sepujar yang kono kita mesti kongkon ning Gusti Allah sing nyadat Gusti Allah sing bayar Gusti Allah, aja ngarepakan bayaran sing wong sesek wetenge ya lah ya iya sukui mangan wong lanang beli gelembangan ya mangan maning lemu kurane kesrup barang kuun mah disukui wedang ora dinung pikiran, nyukui mangan ora dinung, ora dipangan mikir, iya kan? Terus dituru ngelibak bae pikirannya geli setruk. Nah, makane niat dasar ibadah ya kula lan panjenengan sami inggih punika ngibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contoh-contoh keluarga sing bener-bener ibadah maring Allah, iyalah kadugane lah kagegere lah katukare apa maning baka kandane tentang keluargane kanjeng Nabi sing arane Siti Khadijah. Begitu nikah karo kanjeng Nabi langsung bikin surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, saya Khadijah dengan ini menyerahkan seluruh harta saya kepada suami saya, baik itu harta yang bergerak ataupun harta yang tidak bergerak, saya kuasakan kepada suami saya. Khadijah pengen. Nah iya Siti Khadijah mama enggak jaga nggo sampean arep entok arep pragat dunyane kita wis nggo sampean kabeh. Nah masih ana beli wong sing kaya konon. Nah, jebor tinggal ngelakon kabeh. Wong modalnya kurang, wong kon ngadul sawah. Ya mana sawah mbok kira dikit, kin mak warisan sing bapak. Ya ya kun mak kau dijakin kunua. Lah ya ya kau kau dijebengen mah ya orang lelas kan cek entok nak. Kabeh iya cek iya iya pane. Ngapa? Ya kan mah weru kau dijaya sing dikuasakan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi bareng kun muka mak kandang haur waya prasak kabeh cirang. Napa Khadijah mengkuasakan kepada Rasul? Ya karena weru jujure, iya kan? Weru sipate, weru sikape. Makane yang dibina dasar pertama kali apa? Kesolehan kehidupan kula lan panjenengan sami. Maka nalikane istrine soleh, wis aja pikiran duit mangsa diambur-ambura kena. Bakal rabine karepe dewek ya pragat mangsa. Weru langsung ora penting-penting ditokoni kabeh. Ya? Lah ya iya sampai tekang kurang sing lanange beli oli-oli duit ki lur duit dewek mang dina Selasa dina Rebo ka. Ya ya sekin kan kono ora. Lah ya iya wong lanang ora nekakaken duit akhire melu gabung beli kepol apa mengkelompok 10 ka. Iya sing padu apel Pancasila bae ka. Iya 2 juta ora kan oli ya ka.
Ngwis-wis menengah dikane aja jelingak-jelinguk nglateni wong maning. Wong sing kune kosuwane mrekentet nusup. Dukane nglateni. Lah ya iya, dadi ya kan. Dadi kehidupan kula lan panjenengan sami rumah tangga ku dasari apa? Dasare ngibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun mau pengene lakine soleh, anake padha nurut, dunyane ana, mobil ana, cawae ana, pekayane dadi pengen kin keturutan ben langka wa rumah tangga mekonon ku anane ning dalam dunia hayalan. Kadang-kadang enak blenak itu dalam sebuah bayangan kadergah. Sing wadon bayangaken kita lamun duwe laki gagah, ganteng, pinter, pekayane anak, hidupku akan bahagia. Prangsane. Bakal wong tuwa, bakal wong tuwa pengen mengkandakku jelas, bakal laki ganteng laraning weteng, laki suki laraning. Hoi. Laki ganteng laraning weteng, laki suki laraning ningat. Sok ditenana. Lah ya iya sakane ga luru laki ku saja mekakela-kela. Lah sarate ja kang sing penting siji lanang. Iya, sing lanange iya wis aja kedulen-dulen pengen luru istri sing salihah, sing ayu, iya kan? Ya turunane jelas wis bangsa nemu. Ya tapi dasarnya kan hadis bagian hadise jelas. Yang ketika beli mampu arep ngomong apa? Hadis kan jelas wong lanang luru rabi bagus e priben. Hadise jelas fankihul mar'ata li arba'in. Nikahana wong wadon syaratnya papat. Siji li jamaliha karena ayune, loro li dil apa? Loro li nasabiha karena nasabe, telu li ghina, lima liha karena harta, hartane papat walidiniha karena agamane. Dadi milih wong wadon kira-kira dadi rabi ki sing ayu, anake wong sugi, nasabe jelas, agamane kuat, bener? Ya, papat syaratnya. Nah, begitu waya prake ngulati sing jejek syarat papat, anak beli. Ya anak-anak mah anak, munggelem tak beli. Hari anak mah anak, ayo anaknya wong sugi nasabe, jelas bareng sirane melarat blesak, ya masa kelemah. Ya makane sing arane kawinan, sing arane nikahan itu yang deleng ning ukuran kita ne sapa anake, sapa aja kaya baritin nuripku. Anake rang desa pocong kader tukang meluku demene anake surat minah. Kelakon beli. Lah beli wah. Kelara-lara nah, makane hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lanang klambine wadon klambine. Jadi ya bakal luruk rambi sing seukuran muru awake cilik ngemete XXL ya gelombrang glamber. Muru awake gede ngemete ukuran M ya seret budet. Iya jadi iya sing seukuran ya kan kita wong semene ya luruwe wong semono ya terus aja blaga-blaga aja sobut-sobut aja sombong kaderga uripe kulak lan panjenengan sami iya kan kepengenan kulak lan panjenengan sami beli kabeh bakal keturutan makane sing sabar ini bakal rumah tangga ku aja serius-serius banget turip. Kadang-kadang rumah tangga kok sih serius banget. Kandang mekinin serius, wis guyon beng rumah tangga. Kira-kira ngakak-ngakak bae kanggal dinak. Yang rumah tangga jeprengat, prengut wong lanang apa? Yo ora mekaya-mekaya. Ya iya ariane pegawian mbenggawe mangsa. Urunga. Ya karena tidak ada laki-laki yang menginginkan istrinya itu sengsara. Kabeh wong lanang ketika nikah bercita-cita untuk membahagiakan istrinya ya kan ya cuma kadang-kadang ya durung sanggup ya nama makane dielingaken pernikahan kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan yang kabeh ga wong ki pengen rumah tangga bahagia mung dalam pikiran kita baka bahagia iku uripe ana segala gala yakin baka urip ana segala gala bahagia. Halo yakin yang ya maksudnya yang ngake sing duwe segala gala umae bagus yang anggar pada pegatan sampe delengen artis
ayu-ayu, ganteng, ganteng, sugi, sugi, yang dibanting jerabine. Aja nyeputaran wabloli ningkene mah. Laya iya, jadi apakah ketika cukup segala-gala hidup kita akan bahagia? Yang enggak juga sih. Ngarti sugi-sugi mobil anak, rumah bagus, sing wadone ayu, lanange ganteng, tentrem lho. Mbeliah ke sing bubar, malah ning kene sing pada melarate ya ora iya, ora iya sampe takang duwe putu. Iya? Jadi yang namanya kebahagiaan itu bukan berdasarkan harta dan benda, tapi bagaimana kula lan panjenengan sami mensiasati kehidupan kula lan panjenengan sami. Kadang-kadang kula lan panjenengan sami dalam kehidupan ngayale kiado. Ya kan, bayangan pengen laki sing ganteng, sing pinter, sing penghasilane ana, uripe kita gadange bahagia yang durung tentu. Jadi ini weteng sesak banyak unang laki ini ganteng bang bangkat rada suwe besasa ayo ya beli lah ya iya biasa mangkat kerja esok balik jam loro jam telu tekang rumah jam papat durung balik sasa beli telepon maning laki ini jawab rapat masih telepon di pateni klekak tuman segini ya sampai tekang maghrib durung teka sasa beli. Saya kena karena laki ini ganteng. Wah ya maghrib bature dolan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wong lanang aja mendempo, joran dongol-dongol. Awas, hati-hati. Lapa, demenan pengene, kena balik cinta iwaneku. Ayo, merengpeng beli wa. So, kukurane ngetok na motor, wah ya isok ngubang belatih. Enggak lana wong kumpul di parki, anak AA. Gebok maning meni anak AA, kengelan beli. Nah kane, luruh laki kusing penting lanang. Durung tentu ya bakal bagian ganteng gagah pinter ya kan sugi dunia yang durung tentu bahagia serok si asal lanang bagian bocah cilik ireng blesak berintik ngentutan melarat sekalian sok bisa jadi uripe adem mangkate kerjane ning sawah mangkate esuk balik jam 4 setengah 5 durung balik sasa beli ya ora santai-santai bae kun balik serok beli wis ya kader blesak beli ora arep apa cemburu nyemburui siapa iya beli balik telat mujar yang kono sampai tekang maghrib durung teka-teka ya bature dolan assalamualaikum waalaikumsalam wong lanang yang mendin puji masing sawah durung teka-teka awas di demenan bengene teka jising luar negeri ini ngandel beli lah ya terus ceplok bay ya siapa sih doyan ini laki ini kita kita ngawin be kelilipan asli ini makin begini cemburu beli enggak beli adem beli wih sing penting lanang lagi kok meneng kanggo ngeneng-ngeneng sing beli sakit dikit gini bari payu nih ngangan kita kadang-kadang ngong luru lah aku sing gua sing kadang hati-hati bisa ngedugal be cemburu baik kenapa laki nih oh, sing penting lanang laka cemburu kukun mebalik serok beli wis iya kan iya wong laporan adu-adu laki nira kuje demenan maning karo randa ku ngandel beli aja maning randa yen doyana perawan yen lirika yang setan papagan setannya sing minggir je iya makane yang kadang-kadang kebahagiaan itu hanya dalam sebuah hayalan ya dalam pemikiran kita ndelenge kuwu enak jadi kuwu mah dodok ini meja nginunge aku botolan bareng kita mah kasih dibalang-balang akan jura iya kan iya enak jadi kuwu apa maning jadi lebih ora lah ya iya jadi lebih mah ana wong nangis duit ana wong kemuyo duit ana wong tukaran wis tenang wis biasa jadi omongan kaya konenku ngelah kadang-kadang bakal waya pengantinan mau wong pati gledit turah iku je lebih mau bakal wong pengantinan menguluk jetekannya wingi maji anda wong mati kau si lelet jetekaku mus biasa omongan kaya konon lo kenapa? Kita ini dewek ilok mau konon orang tahun jadi lebih omongan kaya konon tak legi baik nah ya seru kita ngatur wong di pengadilan SML panjing innalillahi wa inna ilahi rajiun kok kita masih ning dermayu
ya kan, sidang yang dalam kondisi sidang masa bedal, ya kan, akhirnya meragatakan sidang, selesai sidang jam 11 orang balik mengumah langsung meng TKP tepat kejadian perkara, orang salin maning sepatu gledak, nyili sendale uang masih ngomong hari ini uang mati mau jadi telepon si ngesuk disusuli pintelu jebe orang dongol kok si tekane wayam ini arep kapan ngubure hari wingi maning uang pengantinan mau jadi tekane kumulu lewat teng-teng uang wak jagat panas kita ini wis pegel tekundang mene dodok kene ngomongnya ngomong apa? Seniko jebakan uang kawinan menceritakan yang ulu 100 bener sampean. Bahkan uang mati, bahkan uang matinya tekannya telat. Tapi saya punya alasan. Apa aja alasannya? Oke, bahkan uang kawinan kenapa lebih tekan yang ulu? Karena sebulan sedurungnya di daftar. So takon, ya Riko karo Nopi, sebulan sedurungnya di daftar be kita repan kawinan kapan bulan September tanggal pira taro misalnya tanggal 10 jam pira jam sanga esok catet ning lebe jam sanga esok tanggal 10 September pernikahan ning desa Babakan Jaya blok Kandang Haur ya. Ya kan? Wis kecacat KB. Begitu teng tanggal 10 bulan September jam sanga kurang 5 menit lebih karo naib teka. Kenapa? Karena maune daftar dikit. Jadi bokat sampean pengen duwe wong mati lebih gage teka. Yang bu hari sebulan-bulan sedurunge mawa. Kon apa di sedina sedurunge be daftar. Sok geleng begitu bapaknya sampean mertuanya sampean cekap mereka be kaya mesukiki bapaki ayo wani beli lala makan bukan tanda lebih tekane kari ya jadi sewoti ya jadi umbangi yuk lah ya bohong kan orang daftar dikit mau nih lah iya karena memang ini adalah sebuah kenyataan kadang-kadang gulaklan panjenengan sami orang weruh kesibukannya wong sejen makane gulaklan panjenengan sami belajar saling memahami tujuan pernikahan itu ibadah sing lanang belajar wateke wadon sing wadon belajar wateke wong lanang weruh wong wadon wateke kaya konon sing lanang ya aja teman-teman ngeladeni rumah tangga aku beli sedina rong dina wis 20 tahun masa ora paham cangkem kuwen ya benar ya karena wis gawane bakal wong wadon ake omonge wis gawane ya iya bakal wong lanang beli kiyeng ngomong apa aja kang sebabe dalam ilmu psikologi ilmu psikologi kejiwaan manusia iku sepinter-pintere wong lanang ning endase kumung hanya bisa menyimpan 8000 sampai 10000 kata sing paling pinter ya kan itu pun dihabiskan pada waktu siang bengi wong lanang wis bliki yang ngomong makane rabine aja teman-teman takon bakal bengi iku paling jawabane ya kang film kini enak kan entok omongannya kanggo mau awan kabe ayah rabi ini ya orang paham kok sih diajak ngomong kayak wong bikin iya memang wataknya wong lanang beli kaya wong wadon apa aja ini ngendase wong wadon bisa nyimpen 20.000 kata sampai mumbul iya sakane bakal wong lanang cangkem ku paling ngirit bakal ditakoni siji jawabnya siji sing endi sing pengajian siapa Kang Hasan Wahyudin rame ake satu pertanyaan tuh jawab dengan satu jawaban wong wadon beli dade takoni siji kem brabal jawaban ki wah isrok bae bongkat beli ngandel ke balik sing kene takon anak duit kamu masih masih apa bocah sekolah mesuko baru suki kini anak duit warna bar papa ayo ya beli takone kan duit masih tak masih jawaban masih entok jawaban ya kun mau beli tekampurakan beras gua bubu sukiki terus kutuk kulabuan bocah sekolah ya sukiki gua duit warna mampu gini satu pertanyaan dijawab dengan puluhan ya bakal wong wadon mau konon sing bengene gak
Ya iya karo wong lanang ning dalan papagan sing endi sing sawah. Kenapa ndeleng panen durung, bareng durung. Banyune priwen asat. Dadi arep ngalap diesel. Satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban. Ketemu maning karo wong lanang sing endi sing bale desa. Anapa gawe KTP? Dadi durung. Apa sih blangkone laka? Alasan klasik blangkone laka. Lah ya iya, jadi gak bakal wong lanang omongan siji jawabe wong wadon, iya beli tadi ngapakan sing ngendi sing pasar nanjak kabeh sirah kanane ka ceplik larang bawang larang gesek bujare politik sirah tekan kanak ketemu karo kang ustad kita beli kudungan puisine sirah sampai nusup kita melaku madre ditakonin tas sing ngendi sing pasar racat jawaban. Nah, ya makannya kayak si lanang itu sekali rongokna baik. Iya, kari rongokna baik. Aja dadiati tapi dadia pengerti yang bakal wong wadon sifatnya model kayak kayak ini sekali rongokna baik. Yang rongokakan beli yang tinggalan. Ngapa maning wong wadon lagi sewot dikannya kian rongokakan untuk khotbah untuk ceramah bunku. Orang wajib ora pak ngrongokaken tinggalan. Lah apa? Mangsa enak kak pedes kabeh omonganku. Ya, ya itu kehidupan rumah tangga. Kuat tonggonana, beli kuat tinggalan. Lah ya kader ke rumah tangga kan jelas imsakin bima'ruf au sarrihuhu bi ihsan. Jaga dia dengan baik. Kalau enggak sanggup, ya wis pegaten, ora putek ora apa. Lah iya ya kadang-kadang wong lanang kan ngujulah kendase digobeki buntute, diopeni beli, diurus beli, dipegat beli ya manusa ruwet. Lah ya iya dalam rumah tangga ajaran Islam itu jelas imsakim bima'ruf au sarrihuhu bi ihsan, maka ni an-nikah huwa aqdun yatadamanu ibahatal wat'i. Jadi yang namanya nikah itu adalah transaksi gelem tutugakan beli gelem pegaten. Ya makanan orang kena ya. Masa kena uang wadon beli beli wani ngomong makanan akhirnya nembang aja dawa dawa sunti gawe lara yen wis ora. Lah ya iya ya kader gak enak seneng yang ora suwe ora apa waktu senenge menusa iku luwi pendek ketimbang waktu sengsarane wong seneng ku ora suwe ora apa mung sedela dalam hal apapun seneng ku mung sedela. Ya pengen tuku motor akhirnya nyelengi akhirnya motornya ketuku berak beli seneng beli pirang dina. Orang suwe paling sebulan rong bulan senengan motoran. Ya mana kakek nek kari sengsarane kudu nganjing akan belok kudu dibasu bensin entok kudu tuku kudu memperpanjang suwe senengnya tak suwe sengsarane. Termasuk wong rumah tangga bahagia seneng yakin pengantin baru serok dalam pengantin bari. Ya sing anyar kan baru sing lawas bari. Sing baru medelengan dodok iring-iringan melaku pengennya gandengan telengan pengantin baru misah ing barima aja boro dodok iring-iringan laki nera tenyelende kenyikang naungkom anani kena si mokononku enda beri kerungu tuman menusa kaya kononku di sugui wedang beli dinung inungin yang kanan yang warung wedang kok sih nginungin yang kanan ya iya lo kenapa iya aja nyalakakan warung wedang gerayang gak pake dewek nah ngapa laki senengnya wedangan yang warung karena sopan-sopan wak warung mah ada wong lanang liwat kok kang mampir iya orang ya nah sampian makanan beli ini laki kok aja boro mangga kang daud dongol la ilaha illallah balik maning. Ayo iya beli bareng ning warung kelaya be wong lanang kang mampir nginunge apa kang es kopi apa rewol nawani iya bareng di keboro-boro kayang ngayang konon akhirnya sing lanangnya jawab kopi bae cekita mah kopi ini manis atau sing pahit sedang
akhirnya gawe kelutuk-lutuk bari kemuyu mangga Kang, cicipi kopine, bokat kurang manis kok tambahi gula, masih kurang manis nyawang kita Kang manis. Ya kan, sing lanange ngopi, dagang warunge dodok, ngiringane bari lendot. Lah sing ngendi wong lanang ora betah wah. Borong ning umah boro-boro kaya kono, daune ngemper. La ilaha illallah balik maning, bari nganu tangane kuwan teka maning jiko. Ongkos nyelang ni sira kembus si balik ke priwen jekitaku. Untung lanange wong babakan jaya wis tayo omongan kaya kono. Ora-ora dilatih di blebas be mancing dodok ora. Begitu dodok encang je gawek nak kopi. Ya boro-boro ya, boro-boro heeh. Kopak kopi, kopak kopi, mene duite. Ayo ya beli. Ya sing lanang ora kaken lewat cagora. Begitu dicok anu gawe kopi ku boro-boro tersenyum, boro-boro nawani klatak lutuk bari merengut ka. Begitu uncul-uncul-uncul ning meja gledak kewok. Coba bayangin. Nyukui laki dikewok-kewok dikenyukui setan pojokan biar permisi ini dikaki mangga katuran buyut lor buyut kidul iya kan ora nyukui setan anak katuran nyukui laki dewek dikewok coba ini menang-menang ngasih ngerasa magumuju dewek serok tuman menusa kayak gini iya iya sing disalahkan warungkan gerayangan awake dewek iya boleh. Lah ya iya ning warung pelayane ayu-ayu mambune srebeng wangi. Ya betah ning warunge borong manjing umah dhewek boro-boro mambu wangi. Manjing kamaran blek kayu putih kok mambu. Beli kayu putih balsam ya kongkon jebli senep weteng. Sing dikit diambung rada wangi ternyata dudu lenga wangi autan wae. Wae dikacopai teledak. Ende tuman rang manusia kaya kene iki. Lah ya iya dangdan seporete ku kepoko bakarpan metu sing omah. Iya beli. Bakarpan kondangan moko si dangdanan diporet dudu nggone kabeh yen kudung sing bagus klambi sing ari ning omah daster sekilan sewek kaya ora diganti-ganti. Surian beli apa beli gribat gribet. Engko bakal lanange anak burungu demenan maning kenembe di bonding rambutku. Lah iya dadi jenenge aja nyalakaken siapa-siapa sing digrayangi awake. Nek iya jek kang wong wadon kita memekono wadon apane lanange kepada baik. Oh sing di alem-alem pelayan warung ayu ya ayu dadi dangdani. Siapa sing modali? Ning kono kan kopi rega 5000, 50000 Kang, los baik. Cik. Hari ini umum merong puluh ewe koto tandik aku ya lah ya iya jadi kan ayu ayu kenal ya karena sampeyan sing ku bedak esok sini umum wong wadon khusus ku bedak rong juta udah skincare ku larang jadi bakal wadon ayu ya larang ku bedak nah makanya ketika engkau menginginkan ada bidadari di dalam rumahmu maka syarat pertama adalah jadikan rumahmu itu surga. Kenapa? Karena enggak ada widadari sing menenge ning neraka ki, Pak. Serok blatian critane. Tapi widadari menenge ning swarga, bahkan ning neraka paling ana wewe gumpil. Hak dadekaken umay swarga cumponi kebutuhane. Wong makhluk sing blekene disalahkaken ku wong wadon. Li bisa disalahkan angger kita wong lanang sing salah. Lah ya iya wong wadon njaluk belanja njaluk toko gelang njaluk go toko mangane ya kenapa ya memang kewajiban nafkah ku wong lanang. Lah ya iya wong wadon tinggal mene. Lah ya iya itulah rumah tangga. Ya yang punya kewajiban nafkah siapa? Ya wong lanang. Lah iya jo kewajibane wong lanang nafkahi apa? Ya sampeyane maning ya aja kaya konon. Lamun lakine sampeyan bisa nafkahi sampeyan gal dina, ya kan bisa nyumponi kebutuhane, bisa kuat tuku motor, umah bagus. Yang rabine kebeli model mekenen, wah, ngemete gartis. Ngemet sing model kaya kenen ku apa maksudnya Brian urip. Iya. Ngane aja nemen-nemen nuntut prevensi ora menggawene mekonon kader dadi peralatan gak bakal ditanggap
ngarep-arep sawiran dong, bakal sawiran itu tukang panggung mah, wah artis siji panggungnya lima kan, bakal 1.000 gue dewe kan tukang panggung 1.000 dibagi wong lima ya lah, iya bareng untuk pisan jam rolas di DP akan mengdana kah ngelatih sekitar 500 kah sebenang bangsa ngerti ya sejen makin ke peralatan gedulannya sekitaran teman-teman itu bukan kita apa, ya Allah bukan kita lagi wiridan yang suara panggung beli uruan jabrot 500 dewek lakasin pecah, ya Allah lah ya iya, jadi ya kan kembali kepada titik dasar kulaklan panca dengan sami, belajar ya memahami kehidupan mas, oh ternyata wong wadon watege mengkonon sing wadone kudu paham bakal wong lanang kubliki yang ngomong sampeane aja kakin takon begitu wong lanang teka blados assalamualaikum aja kakin diajak kanda nebaka wong lanang begitu teka delengan raut mukanya enggak mungkin bisa berubah selama 10 menit cok titenana bakal jare ndeluk ya wis ndeluk bae bakal merengut ya merengut bae sampeane aja salah sangka nyewot ora. Maka ketika anda punya suami seperti itu berbahagialah, berarti asli suamimu itu laki-laki ngurungkun mau begitu bladus tak kasih mau kang, pegel kang, wedang oh dumbangi pisan serok ukurannya kan jadi ajak kakek ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam geledak wedangnya kikang, wedangnya bokat butuh kita, kitang pawon, tinggalan kok gak ngajak ngomong dewek ya kenapa ya? Karena memang hormon laki-laki hormonnya tuh tinggi jadi dia tuh susah untuk bicara singarannya wong lanang jadi muka laki-laki itu bisa berubah itu setelah 10 menit roba bahkan wong wadon sebaliknya semenit bisa rubah ping 10 raine ini pengajian bagi lagi dodok bladus teka karo siapa? Sejen raiku wis iki je karo putu alah sejen maning raiku wong lanang lebih bisa begitu teka ya wis bakal rai makonon ya makonon baik maka bersyukur sampeyane berarti asli laki ini di kaki lanang apa pengen tiga dua laki begitu assalamualaikum halo cantik apa kabar sayang udah mas duduk lanang gini makin nih nah ya itu watak kadang-kadang kita nggak paham dengan watak itu akhirnya terjadi tukaran jadi wong lanang gitu paham watake wong wadon ya kan ake omonge ya biasa alhamdulillah aran umbang-umbang aran nyewot itu sekarang menang apa ya balik untuk ngoyos pepian masih pada pating serangkol jagate gerigis teka-teka bari ngerabuti bari ngecombrang orang sih bakal tutup tangan kita bating wong lanang anda yang kono bating jerengut kayak pot ayo ya beli bisa zaman yang anak wonge, anak lakine, anak-anake, laka siapa-siapa gaya entok liwat dajak anda wong wadon mas rok soal anaknya kun nyepak anaknya ngali, mau kira nyewot akhirnya anaknya ceplas, lakine ceplas, udah sengap entah si pepian ki dodok nih ngemper, ki baring lempiti ki anak entok liwat, klik, aduh toh enak sirat toh guripku kita masih ngesok ya ngoyos ya pegel woy takang umah pepian durung tintasi sirama enak kari kloyong kari cor kari kop iya makanya kudu paham nih watak yang beli paham sesak watengku lah ya kenapa ya itulah ya rumah tangga jadi si lanang ya aja teman-teman serius ngadepi rabi kayak konon ku hari itu keguyo baki yang rongok akan beli kiyang tinggalan itu liba kan memang kenyataan yang makanya nyawis aja sewot mani sekarang dia rongok kenapa lah ya iya jadi kehidupan dunia aja maning rumah tangga dunianya sendiri saja kata Allah itu adalah permainan innamal hayatud dunya la'ibun walaupun dunia itu adalah guyonan permainan aja serius-serius banget ngalam dunia aku sudah mengalam dunia aja serius ya sesek dewek poteng ngerabi makanya secara temen kok gak mari dewek beli mari-mari ya sekali kelonan berakat terus lah iya kadang-kadang kita gawe putek arepe
dewek curiga karepe dewek siapa anak ini ngumah bay aja nemen-nemen meriksa nih HP ini laki sesek ngin WA kin siapa kin siapa sejurna bay bakal tekan ngumah kun laki nih kita nih kanak-kanak resikone adepane karo Gusti Allah kita nih ya wis mangga Gusti titip laki nih kita bener raksan beli bener ya cegah dari nih kesampian di blabesakan ya los ya akhirnya urip ku adem bakal lillahi Tala, sampeyan mbakti blilok umbangi blilok nukari tapi wong lanang jek karepe dhewe kita ki pegel ya aja pegel-pegel ya wetenge sesek terus diudal bakal legar di sini apa keblesakane laki kandak-kandak kon kabeh ning tangga bari apa ora nulungi ora apa malah pada keprok puas jenok makane aja nemen-nemen ngandakaken kehidupan rumah tangga kepada orang orang lu istat meneng mun mak laki ini doyan kangkung kandok sih wong lanang kita bakal mangan laka kangkung ya kunci sewot kudu ana bayak kangkung ya kandaman akhirnya setangga mumpung buruk abi doyan kangkung ini dijenak aja kaya wedus di laki nirang lelah makan deh aja ilok ngandakakan masalah rumah tangga menjabah jabah apa maning nimbab utang kun mau utang jadi deyer-deyer orang di deyer-deyer bewis muruk kabe sudah melum bang sarea melum ning bang selasa melum bang kemis ya blek nah ya iya zaman sekin orang kudu di deyer-deyer apel kabe geng motor semana ganas eka membeli wati wedi dikak wedi nening motor si ngutuk-ngutuk gak batas kah bahkan utuk-utuk motor gak batas tilik terus ngeredek beda lakasi gak usah tore ora bareng wong lanang durung balikin ki lah ya iya ya kenapa sampai terjadi seperti itu ya karena kula lan panjenengan sami menganggap hidup itu serius nah makanya aja serius-serius banget ya jadi jika ya santai baik uripe kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan wis wong wadon makonane wis ape nana bisa mati-matine dhewek. Nah ya kadang-kadang menusa. Mene kita kujak kang wis pegel jero rumah tangga 40 tahun kok si sengsara. Bae blenak. Bae ya berlaporan kita ya teguh yo dikane kuat berbahaya kuat bertahan selama 40 tahun mangsa iya kari dhewe maning beli kuat kusut. Jika kawinan umur 20 tahun sekini rumah tangga 40 tahun berarti swidak wis kuat jika ngelakoni sabar rumah tangga dia lah maning jika kisun gini kok mengmati-mati jika ini kemana-kemana ketika sih ngomong mati makin ini pak jika dia bokat orang waya medite bahagia sekaruan sengsara pegel jekang ibarat wong memikulan kerasa abote ibarat wong melakukan wis kerasa adwe jadi harap apa sun ya beli jebu ya dikani ya tanggung gaya ya wak sun lah ya iya mak makane kulak lan panjenengan sami harus cerdas-cerdas menyikapi kehidupan belajar oh wateke wong lanang ngomong konon ya kan beli kiyang ngomong sing lanange kudu paham wateke wadon kaya konon ku maksudnya rudikane orang mekaya orang apa malah sing mekaya rabine ya dikane ngalaha wising nerima hati omong apa wis kari meneng bae kiyang rongok akan beli kiyang tinggalan kadang-kadang emosi nancak mesti ngoyos rabine sing nekakaken duit rabine dika tandur wis beli kuat mengsawa nglimpang ning galeng akhirnya kan mangan tinggal kari kopoli ya bang wadon terus wadonnya kan kadang-kadang ya ilo kemaning waro lakini dau krok dodok uruk blak crok labwe buruk camane sing kene dongol odo enak ya kari kop ya kaya sing lanang ya aja emosi wis kari rongok kenapa ini cekang pegul cekang wetenge dugal yen dugal ya apa akhirnya begitu rabine odo enak kari kop emosi piring diwalik blok metu klanti dewek jerokar mangan ngendi wong ajatan masih arang-arangan sekin iki ngandon ning dulur ora kur ora apa karo dulur kudu songkong kobe mangan mbah ini juga pegel wis hitung-hitung di kamangan yang warteg radio nek raka krokok be iya jadi ya wis aja di anjing akan ning ning
ati ngadate wong kehidupan rumah tangga jaman ngomongan sing anak uripe anak cangkem cangkeme sing arane piring sendok gelas kula kasih ngomong tapi begitu bareng ya klotrekan pecah beli baca ya kun maning wong rumah tangga anak tukare anak jengkele anak dugale ya wis santai-santai bae. Oh ya berarti lagi bekonane ya wis aja teman-teman. Ya iya begitu wong wadon ngomong tak itu terus ngono kena begitu peragat wis bakal wis gentenan ya beli jadi ayo serap tutuk bener ngono kena maning engko kepekel dewek wis ini nyungsep kun. Jadi sing lanange kudu sabar ngadepi model kaya kaya konon karena memang wateke kaya kaya konon. Jadi priwen jekang cara yang lain siji kader kelemahane wong wadon apa jekang siji apa bakal pengen wuru kelemahane wong wadon apa almen sok pira lagi ngamuk ya udah kok si bakal lagi ngamuk tambah ayu baik nelok serok kadang-kadang sing lanangi beli cerdas gimana kita metite nih wong wadon bakal wong wadon wateke apa watek dasare wong wadon pengen di alam yang ini sok toko kaken gelang rada gede delengan melakunya roba limbean bakalah ke gelangnya ya biasa melakuk serok di gelangnya rada mengarep ya iya toko kaken anting bendas beli gelemannya gak ada gede gak ada gede pengen di alam mantingnya kita kianyar maksudnya mah lihat serok baik baka emper pengen bersih baik orang ngel toko kena kalung sing bandule gede sesapu baik ukurannya enggak ada wong liwat maning nyapu maning kenapa pengen di alam gue punya bandul gitu loh ada bandul sejempol be pengen diandeng-endeng kan wong lanang bandul gede tusuk menan enggak ya karena bakal wong lanang ya ngapain sih di alam ora ya lah ya wong wadon mah pengene di alam toko kena ali-ali rada akeh ki ning warung janganan remek kabeh di meki kin pira bonteng ki pira kini bonteng ki hari kin pira kin ki ngendeng akan ali-ali akane tukaran karo wong dagang pindang ya gara-gara kun wa gara-gara endeng-endeng wong wadon ditokokaken lakine ali-ali papat wah. Tangan ki ali-ali kabeh akhire ana wong dagang pindang liwat wong jero pindang iya wah pindang grutuk-grutuk biasa ora kan ya bahkan wong wadon pinggir kin tekakin milih kin pirakin kusing duwe ali-ali nek tekak wah jekin sing gede pira jekin tongkol ki jora jare wong dagang pindang ya kun maje gede maje seket jekun nono hari pindang layang pirakin ki pindang layang maje kun 10 ngewu mak mek pindang di meki kabe suwe-suwe wong dagang pindang niteni siraki bling nyanyang pindang asli ini mah lagi ngendengaken ali-ali dugale wong dagang pindang wa ya milih iwak sing lembut kin sing lembut pira wong dagang pindang cek lambene di beber itu atas ya kun kenapa wong dagang pindang beber lambene enok sirama durung sepira nembi ali-ali iki kita mau tuh gemas ki tuh dinang dugale kunku jadi kini sing lembut-lembut pira ya itu atas ya kunku maksudnya apa ngendeng akan sirama emas di nembening tangan kita mau istekang utuh kok giginya kita diganti emas misalkan nih jadi bapak wong waktu ini memang watek sing lanang sing pinter-pinter ngalem hari ngalem wong kanak-kanak kok si wani anu anu wong nambal ban wong wadun aduh kok si je wong wadun ayu je nambal ban hari rabi nirane masih kurang sholat bay apa hoi hoi harus ini kanak-kanak kok si di alem alem rabi dewek bating beli di alem alem ngurusi ngawit sore dangdan entah satu sendiri biakakan bedakan bulak balik pengen di alam asli nekwa dikane beli cerdas-cerdas uruana wong bulak balik ceplok siram cekaya dalang dombrek gue bulak balik apa beli merkesep wong wadon sok tonton ngimput pengine gesrok nah makanya sepinter-pinter mungkin gulak lan panjenengan sami ngalem wong
Wadon tujuannya apa? Supaya dia berbahagia, membahagiakan orang lain. Itu juga ibadah. Jadi bakal dasar ibadah rumah tangga ku enak wa guyonan bae. Jadi kami yang serius. Wong ana apa? Karena kakak-kakak duit. Ya kun mana duit belanja, halaka duit puasa utek temen urip. Orang ngandel ora apa? Ngore ilok nglakoni kaya konon. Paling dikame tukaran konon. Lah ya iya, wong bakal tukaran ku yang ora nekakna duit ora apa. Ya bele. Apa bakal tukaran terus pedaringannya kebek. Oh, lamun kaya kono nar tukar bae bari yang manggal dinaku. Bakat tukaran pedaringan kebak terus duite pating blah. Malah bakat tukaran duit tarapan teka beli sita. Wah. Masa sesak tukaran kono laki ini barbir RT arep mbayar kartu BLT ki balik maning dika. Iya bele. Rakane aja nemen-nemen tukaran nukari apa? Jadi jangan wes kari guyonan beure pun wong wadon sewat serak yang sewat karo kita memang sang ada tak wales pegel engko gak pegel dewek aya wong wadon wes kari umbar nabai wong lanang jekang karo dewek kita semene bakti ne ori lok nyentak ori lok ngumbangi wong lanang ngamprak bae sanjam wis hitung-hitung dewe ngene ngon basang be dikane kemane. Nah, akhirnya hidup itu simpel. Yang gak simpel kenapa? Karena kita ini pikirannya mana? Mana urip pengen kaya uang bari apa? Mungkin nasib kita karo nasib uang beli mungkin pada. Sekalipun pekerjaannya sama, tapi rezeki tidak mungkin sama. Makanya aja lo kesirian karo rezeki ini batur. Mau tanggane oli BLT mencu-mencu. Ya kun maning kun sing oliku. Kita mau batin. Nah kita mah dudu dulur ya kuwu maning sing salah kuningan. Nah, kaya kuwu nih gak ora pengen ora apa sih ngoli kun pengen nih masa desa oli kabehku. Mau ya mung duitnya anda semua no priwin bagiye. Akhirnya sesuai dengan catatan yang ada. Makanya dudu masalah dulur ba. Ake sing dudu dulur ya ketemu oli be. Kenapa ya? Karena memang wis rezeki nih. Maka wis rezeki nih ba turu abe. Jadi gedok kumaheku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana apa JTIK? Kartune kari ngalap. Turu wong emang. Malah sing ngusulaken bolak-balik mengkuwu mung kecamatan mung mene. Wah ya bulan maning plek-plek, puas ladas sira. Lah ya iya, ya karena sing arane rezeki iku dibagi ning Allah Subhanahu wa taala. Makane parta karo Gusti Allah bakar rumah tangga pengen adem pengen ayem pengen tentrem syaratnya keparek karo Gusti Allah ya kan lakonana sholate sewaktu-waktu sholat berjamaah sewaktu-waktu ojokun makhutbah nikah nanti sholatnya berjamaah kan ini masjidnya sepi jamaah yang umah kabe sewaktu-waktu baik maghrib umpamane sewaktu-waktu seminggu sepisan taura sebulan pisan sekalian ngecek kondisi ekonomi apa urusannya kondisi ekonomi karo semaya sampai titinana bakal sembayange barengan mah lanange dadi imam wadone dadi makmum kan konon lanange baca al-fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabine jawab amin tetep berarti duitnya masih berasnya masih lah apa yang amini loncor jen. Ini singkono bagus ketengar, oh berarti masih butuh. Nda bagus perangkat KB masih izin amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Beras mentok berarti kunku. Lala ya iya. Jadi jangan nak namakan nih ulak lan panjenengan sami. Barakar Allah subhanahu. Ya kan ya karena rezeki sing bagi Gusti. Gusti Allah maka paraka karo kang bagi rezeki. Ki ngurusing bagi rezeki Gusti Allah ora marek-marek subuh beli zuhur beli akhirnya ngarep-ngarep rezeki sing menusa suwe molan teman-teman kadang-kadang bayaran yang kok dadi siji lah kenapa ya karena kadang-kadang kita ini wis njokot bayaran dikit bon lagi durung ditangkap kah akhirnya waya menek kakane kari mangkate bae. Ya tadi makan nih parek kakara Allah subhanahu wa ta'ala tadi kunci rumah tangga bahagia sejahtera atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah apa kunci nih parek karo Gusti
Allah niatana rumah tangga iku kanggo ngibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan generasi yang nanti berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kula lan panjenengan sami pernikahan niate apa mbo, niat gawe anak yang lakasin niat lah kapak gawe anakku, niate gawe enak akhirnya dadi anakku ya boleh. Nah, kasih donga dikit ya Allah, kula pengen generasi sing bagus, ya kan terus maca Fatihah makonan dulu. Ngorak wadi kerutuk-kerutuk baik cik. Ya, lah kasih ngarepan mulai solawatan dikit ta istighfar dikit apa maning waca donga Al-Fatihah ping pira kul hune ping bating begitu kruntel ya wus. Akhirnya niat beli gawe anak. Orang niate gawe enak akhirnya dadi anak, akhirnya anak akeh sing ora di niati ya akhirnya ngutal-utal gawe ini barengan juga karo jin setan berkayangan roh lah ya ora donga ora apa. Nah akhirnya tercampur dan tercecer kehidupan kula lan panjenengan sami. Dadi rumah tangga niate ibadah menciptakan generasi kang benjang nurut lan manut datang aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tatanan kehidupan belanjane mangane nalikane kula lan panjenengan sami kepar kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya sing aran rezeki dibuka dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba disyukuri, jadi uripku aja kakin gersah ya mungkin nonorakan aja. Nah iya urip aja kakin gersah warung kun mau urip gersah baik kok nonor. Nah ya iya waktu susi RJT enak kan ngomongannya kah urip kudu sing ikhlas melarat ora dewekan kok nonorak. Nah ya iya jadi jekan jadi kulak lan panjenengan sami wis aja putek-putek aja kakin gersa paroka karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tetapi nalikane uripe kulak lan panjenengan sami kakin gersa ning alam dunya, maka uripe kulak lan panjenengan sami selawas-lawas gadange sengsara ngurip jekat crek bae maning-maning duh maning-maning doh isrek bae delengen di antara panjak sing paling murah kecrek bener beli lah ya iya tukang suling gede bayarane ya lah ya iya srek tukang kecrek kecrek wayang kecrek handiwara nah barang sing akeh kan uang kan uripe pengen dadi kecrek inter beli apa beli pengen metu ngarep kecrek kan. Lah ya iya tukang-tukang kecrek pengennya metu ning ngarep ngakin zaman sekian bisa beli apa beli pengennya metu ngarep kecrek sih. Ya iya jadi bakal urip kakin kecrek apa yang akan terjadi, yang akan terjadi sengsara selawas. Nah jadi wis disyukuri bae anane semene ya wis alhamdulillah. Ya tapi jekang urip puji orang anak peningkatan ya ada teh bokat kudune durung ningkat terus kari lakonan apa asal ngelundung nggak suwe-suwe yang tua-tua mati nggak berakat. Nah ya iya daripada dilawani tukaran gegeran bari apa ngore enak ora apa wong tukaran enak beli tukaran ora sesak weteng maka weteng sesak nafsu baik lemes dedes penyakit gampang teka makanya wis umur rumah tangga aja tukar dari guyonan rabine sewot kali deleng nama. Itu caranya sekali delengna sebagai makhluk ke Gusti Allah berbari di alam ya Allah hebat temen sampean gawe makhluk model kayak konon bisa bebasu bisa umba-umba bisa bedak bisa ngopeni anak bisa sewot sedina-dina namun duduk gaweannya di kamar Gusti remak buapan rabi nereyang ya akhirnya adem wotengnya bahkan delengnya Gusti Allah pun masih di deleng rabi ini ya dukal mangsa burunga tekope ini tekapan masih ngelawan baik iya kan ya itu tengah muncul aku kan mencur nabeng cangkaya ngapa polai Gusti itu bengen anak kiai rabi ini rewel beli kejakan sampai santri-santri beli setuju kiai ini dua rabi kaya konon sampai patungan santri wis gajah kiai pegatan beja rabi kaya konon
Oh sejauh yang galdina ditumpangi beji tiga bukanlah kamu modal jagi tak modali sampai dimodali kiai ini asal pegatan rabikun apa jawab kiai orang bakal tak pegat kenapa? Cukup kita si ngoli cobaan model kaya kenen lamun dipegat ngantem wong sejen mangsa kuat. Lah ya iya lamun dipegat terus wong sejen sing tumbangi wis cukup riang bae sing tumbangi. Lah ya iya jadi bakal bisa oleh jodoh wis rok tutugaken bae. Iya jadi uripe kudu sing sing ikhlas ya kader melarat ora dewekan jare Susi Arjeti kan konon tembangan kinki rohahu Susi Arjeti urip kudu sing ikhlas melarat ora dewekan urip aja gampang gersah hati selalu gelisah bahkan gersah sampai gelisah baik wetengku. Nah makanya kehidupan yang dalam hayalanmu itu seolah-olah nyata seolah-olah ya padahal tidak ada orang yang kehidupannya seperti itu pengen tuku motor ana pengen tuku mobil ana pengen tuku sawah ana rabine ayu nurut lanange blilok selingkuh anake nurut kabeh ada di dalam hayalan kenyataannya nonsense. Mantu jeng lawan mertua ya zaman ing tingkate wong kandang ngaur wong dermayu mantune Nabi biana sing lawan Nabi siapa? Nabi Muhammad siapa aja kang? Laki ini jenab anaknya kanjeng Nabi ngelawan baik karo kanjeng Nabi begitu Nabi diangkat jadi Rasul anaknya dikumpulakan termasuk Zainab laki ini menti anu jay bapak masih ning karena ya yes, kok waran baik akhirnya ikrar sahadat sepanak laki ini beli gelem ikrar warah ya rabine anaknya kanjeng Nabi kang jare Rama sampean kudu ikrar mana apa Rama Muhammad itu adalah Nabi apa ceploke la ilaha illallah nah bokat kita mau bapak nirak bener suwe-suwe saya edan bapak nirak mantun nih sampai begitu kanjeng Nabi hijrah meng Madinah wayai perang Badar yang lawan karo mertuane begitu perang Badar kalah apa yang terjadi ya ditawan candak begitu dicandak priwen pateni beta ya kun majemangga je Gusti kersane sampean wong 70 diapakaken ternyata ana mantune dewek ya tetap sebagai tawanan. Ngakhirnya kesepakatan setelah musyawarah wis enak kema wong 70 bisa metu sing kene syaratnya tebus 100 onta umumaken ing Mekah wong Mekah bokat pengen ya lakine balik serok tebus karo 100 onta akhirnya kinebus ternyata Zainab beli sing nebus woy tebusan sing dianjing kenapa gelang kalung seharga 100 onta diserakakan ke tebusannya lakine Zainab begitu dibuka gelangnya Siti Khadijah kalungnya Siti Khadijah kanjeng Nabi ih mantu kita berarti sing disel akhirnya tutup kanjeng Nabi lakine Zainab beli bisa metu kecuali tukar karo Zainab Zainab digawa mene lakine digawa mana akhirnya terjadi seperti itu makanya aja putek-putek urip usana contohnya kabe ya jadi wis kari lakonannya sing bener aja nemen-nemen serius guyona bae halabikrun tula'ibuha watu tula'ibuka watula'ibuha rumah tangga guyon bakal serius tukaran bae takon duitnya sewajare oleh kang duitnya ya biana semene wis aja sewot usir mah duit kuntok bae ya bersyukur bakal dipai semenen tok dipai semenen berarti Rabi Nirak cerdas mampu menghabiskan anggaran dengan baik dah beli mampu ngentokaken anggaran sok kuwu pai anggaran 1, sekian miliar blintok dikomplain ning bupati makanya bakal belanja ini Rabi terus entok maning tok berarti cerdas Rabi Nirak mampu menghabiskan anggaran. Wah ya bahaya aja kan ya bahaya priwen wis duwene mekonon sari ingun wis semati-matine dewek mekonon. Jangan terlalu banyak komplain. Kenapa ya? Karena semuanya sudah dipasang-pasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi rumah tangga adalah bagaimana kula lan panjenengan sami belajar beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya kenapa tidak boleh mengganggu rumah tangga orang lain, karena sama dengan mengganggu ibadah orang lain. Makanya jadi kehidupan rumah tangga itu adalah ibadah yang terpanjang di dalam kehidupan. Maka niatakan ibadah kian untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis aja ngurusi bayaran singkana, karena nanti yang akan membayar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang membayar kehidupan kula lan panjenengan sami, maka kenyamanan, ketentraman akan ditemukan dalam kehidupan rumah tangga. Maka terciptalah keluarga yang sakinah, mawadae suwe, rahmate suwe. Karena keluarga sakinah itu dasare mawada, pada demene lanang demen wadone, wadon demen lanange, ya kan. Sawise mawada, dabakan mawada masih ngarane demen, ku saya lawas saya entok. Maksudnya kan ya iya. Maka ning kene nek waja'ala baka jodoh wa kholako, beda ya beda. Baka kholako Allah menciptakan tanpa melibatkan manusia. Baka ja'ala Allah menciptakan tapi dengan melibatkan manusia. Baka khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha titik. Wa ja'ala dawu onon. Jadi keluargane keluarga sakinah. Bahkan di Indonesia wis dadi keluarga yang sakinah, mawada, warohma, wakar simpen, wakar simu, tiga wani kabeh koneneku. Nah, padahal ni kalau nene wajah Allah apa ya kholaqal azwaj litas kunu, jadi keluarga yang sakinah. Kenapa bisa mesakinah? Karena pada demene wong, pada demene pasti tentreme. Demene entok aja watir Gusti Allah wis nyiapaken rahmat, ndak bakar rumah tangga wis lawas, masih demen demeni apane kader piot kabe untune ompong, masih demen beli. Beli, kenapa beli bubar? Karena rahmate Gusti Allah, kari melase kelingan bengen, bagian doyok-doyokan ke bengene solot. Ya? Lah ya iya, jadi ini rumah tangga bubaran. Kenapa? Karena di saat mawadah itu habis, rahmate Gusti Allah durung teka. Akhirnya pada nafsune, pada gegere bubar. Jadi rumah tangga itu dari mawadah terciptanya sakinah. Bakal wong pada demene, orang ngurusi belanja, orang ngurusi duit, serok bakal lagi pada demene. Duit beli gablek, belanja langka, beras, itu pada demene. Ngusur kersem sewengi-wengi, ya tutup. Iya beli, jabur langka, banyu langka, jengak, jenguk kandang, ngecobre, ya sewengi-wengi. Kenapa betah? Yang pada demene, sakinah beli. Sakinah, tentrem bakal wong masih pada demene. Tapi begitu sing arane demen iku entok, aja watir Gusti Allah wis nyiapaken perangkat yang kedua inggih punika apa? Rahmat. Apa rahmat? Kari melase. Sok sampeyan ning laki kari melase bae ora ya? Bengene mas salat ya melas laki kita kok. Bengene mak kaya ngapa menggawe apa bega dicebaki kabeh barangkin mau wis doyok kok si mangkat teng sawah ya tiba ning sawah ora kongkon ngunjal malah kegeludak ya dheweke kedik ora nggawa sekandek wis beli kuat, setengah kandek beli kuat, akhirnya mang ya wis lah teko peni bae ndak semati-matine dhewek. Iya ora lah ya iya. Kenapa yang demen mah yang wis mangsa demen nadika ku demeni apa potongan kaya konon ra wis bubrak babrak melaku ya wis beli pajak, ya wis kelas manjingnya kelas C. Ya kelasnya uang kan sih ngawit kelas A, kelas B, kelas C mung telu kan ke kelasnya mentok papat. Bakal kelas A ya berarti masih nom, masih cilik, lamun mata masih awas, kupingnya masih awas, raine masih ayu, awake masih akas. Ya kan barangnya masih wis pokoke A di ka melempeng bae enggak. Nah iya, bakal rada tua berarti mancingnya golongan kelas B, matanya wis rada bureng, kupingnya rada budak, gigirnya gampang bengkak, boyok nguyue beser, berarti kunku golongan kelas B. Tua maning ya wis golongan kelas C, mangane wis mulai camat cimit, melakuni canggang cingging, nguyue gak cerat cerat cerak. Wis kelasnya wong wis kelas C, mbak men ya mentok ini kelas D beli, wis tinggal kari diduduk diurugi diedak edak perakat.
Nggak ada makane rumah tangga nek kula lan panjenengan sami ketika tujuannya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, negakakan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka yakin rumah tangga iku bakal tercipta kesakinahan, ketentraman, kedamaian. Sarate aja nemen-nemen serius. Mas Nopi terus karo sapa kanah? Riko, Novi, aja teman-teman serius, santai, guyon, wis guyon, sing akeh guyone. Nah, iya, rumah tangga aja serius bae, kudu mengkene, wow, kok si kudu anak aturan, aja kakek naturan. Ya, yang wadon aja teman-teman delengi HP, putek arep dhewe, nggal nomor dicurigai kabeh, aja di mek HP ne, tinggalan bu jareng, ngono. Bukan membantu padu ngerungu bewo kage panas pegatan kita nang blokri wadun sekinku selidiki dikit bener tak beli kalau itu bener diomong iya tadi kedemenkan diomong wajah wis pegatan diomong dikit kandane los demenkan los kader surat tanah neng kita ilegal karo kanku lah iya BPKB ini anak neng kene iya kan. Ayo, kon mau semua dunia blok, pekatan kita nih di pekatan kau nemu ngantri sembako kali ngantri. Iya, golongan iwak sepat serawa-rawa iwak peda kecemplung sumur. Jaluk pekat sewaya-waya tempo dah dirang dah masuk umur umur sudah kok. Lah, iya iya isot, lagi nom. Maka uang masih nom, ibarat bola bola sepak. Ya, sing rebutan uang bira, rolikur. Lagi nom, kau si licik kok sanjane uang. Lagi nom makai sing rebutan. Begitu wis ana sing lamar, janung kuning melengkung wis kaya bola poli wae, kaya kari wong rolas sing rebutan. Apa maning begitu wis dut terima kula, bola apa aja Kang? Bola tenis. Wong loro sing rebutan. Laki nira karo mantan. Lah ya iya, begitu wis tua, duwe anak, duwe putu, bal apa? Bal golap, jendil bedewekan. Sing main wong siji, penter ngado melasatnya belum jelos tua kaderga ini aja belaga-belaga uripu pukatan-pukatan aja belaga-belaga sabar ngadepi kaya kaya konon ya ya di dalam hidupan pasti ada ujian seperti seperti itu kaya kita ini usaha serius-serius barang putak masalah sing kanak-kanak digawani mene ngurungun delenge sinetron wah ya remek wong lanang. Waka HP ini diwalik menurut sinetron, baka HP ini diwalik berarti HP selingkuh. Wah ya sesek wotengnya. Nah jendeleng naning TV, jendeleng naning TikTok. Jadi ya wis, baka teka ya anggap laki. Beli teka ya wis pujareng. Kono dongakakan, moga-moga selamat nih berjalanan. Maka nih kulaklan panjenengan sami sing akeh de donga. Kanggo siapa? Kanggo rumah tangga kulaklan. Kenapa? Karena yang menciptakan sakinah itu bukan ibumu, bukan bapakmu, bukan tetanggamu, bukan saudaramu. Siapa? Kalian berdua yang menciptakan sakinah tuh. Wong loro kader ke rumah tangga, wong sejen menonton. Sira nanjak keprok, sira murah keprok kader ke. Lah ya iya wong rumah tangga mah nanjak ya keprok pada seneng enak si utangnya parek ngejret puas ladas di sirah iya kan. Lah ya makanya aja teman-teman ngurusi wong sejen yang membina rumah tangga itu kalian berdua. Maka siapa yang menciptakan sakinah jangan tuntut orang lain tapi kita berdua yang menciptakan kesakinahan di dalam kehidupan rumah tangga. Carane jadikan rumah tanggamu itu adalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalikane rumah tanggane kulak lan panjenengan sami sebagai sarana kehidupan kulak lan panjenengan sami nuju ke parak maring Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rumah tangga mau bakal didadekakan rumah tangga kang adem, kang ayem, kang tentrem, selamat dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul al-ajman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidina Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa siti Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa siti Fatimah az-Zahra, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Hadha du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la takhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Mumtazul yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri wa bi barakatil fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semantan wawan saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.